Tapi pasang di YouTube tuh udah pengen sama itu nih. Apa? Maksudnya bicaranya pengen keren. Postor sana tuh puji-puji tegak tuh. Kau tuh memang cocok jadi guru, pintar memuji-muji anak-anak siswa. Tuh. Dan pesannya saya cocok di bagian ini pun, bagian jasa. Iya, gila. Bagaimana? Barang beda pun cara ngomong kenapa. Bagus, keren, bagi itu. Yang pergi di pantai tuh, ada input siapa ya di pantai tuh. Pantai siapa? Ada berapa satu, dua orang di pantai. Tanya tentang apakah. Kau ada nonton. Pas sampai YouTube, beta ikut terus. Tentang yang mana? Yang di pulau itu. Pulau mana? Ini satu kali di pulau ada wawancara siapa kak? Oh, ini yang dari orang kementerian bukan? Ah iya, kementerian. Yang permendag. Tapi kata-kata itu memang profesional sekali. Siapa? Coba cek bilang tua, ya, ya, ya sampai tercecer di mana-mana. Tapi bilang bilang tua tuh, ya. Nanti ada kita pun. Bilang tua bilang kasih ke siapa pada saat itu kemarin. Oke deh. Waalaikumsalam. Abah yang bilang kita bawa ini. Kerja sampai ke Pak Samblong tercece. Pak Samblong baru bawa tuh. Kemarin udah mau kali. Kasih kita cecer kak, karena ada kemarin kan. Apa bawa beli di rumah? Apa? Supen berapa? Apa? Saya ini tempe jambi rubah-rubah, bagus sudah. Yang ditempel nanti ketemu baru di data yang kemarin gua sampai jadi baru gue kasih kita ini suka sepat aja sampai sana tercecer ke apa sama ada data sama ini tapi kali itu kan beta data di kalau sama kita bawa yang itu satu aja yang mana kita bawa ini foto kopi satu waktu pasang kan nempel administrasi itu kan 4A oh iya akhirnya beta bawa datang SKT tapi kita dia sudah tercecer jadi beta bawa kasih yang itu tuh burungnya di sini kan ibu ini makai dia sampai sekali tercecer dia beta bawa ini supaya jangan sampai berlanjut kita kan masih penyesuaian tau okay. Jadi padahal kita kasih betul di kemarin wah ini masih kena masih kita ya apa mengkali sertanya sini ganti kalau saja tuh dia bukan data Excel itu yang data manual, yang data apa ya, pengumuman sih. Iya mantap. Kemana pesan? Tor BKD. Sekuancar yang dijelas. Ini nama siapa nama. Sekuancar yang dijelas. Dia. Di ibu dia. Kalau ini. Vivi, Vivi kerja apa? Tugasnya apa selama ini? Tugasnya ngurusin berkala, Pak. Hah? Berkala. Ngurusin berkala, berkala pegawai ya? Iya. Oke, dari mana coba kita lihat? Oh, ini ada buku registrasi. Nah, ini, kalau ini lagi ngurusin apa setiap hari biasanya? Rekomendasi pindah. Terus? Campur sari. Campur sari. Jabatannya apa sekarang? Fungsional diklat. Kasubag? Diklat fungsional. Diklat? Fungsional. Fungsional. Bagus, bagus, bagus. Kalau yang ini? Siapa? Nama saya Ibu Erna, Pak. Ibu Erna Kabal Mai. Ibu Erna? Kabal Mai. Ibu Erna Kabal Mai. Iya, Pak. Tadi, sepertinya hari ini Ibu ayu banget ya suaranya. Iya, tergantung suasana, Pak. Jadi suasananya lagi adem sekarang. Ya, begitulah Pak. Oke, memeriksa apa ini? Dokumen apa? Nah, cuma lagi baca-baca aturan-aturan, Pak. Aturan apa itu? Ya, aturan-aturan baru yang keluar terkait dengan BKD, BKP SDM. Terkait dengan kepegawaian? Iya, oh, Pak. Okay. Sudah berapa lama di BKD, di kepegawaian, menangani urusan kepegawaian? Sudah dari diangkat jadi PNS.
kan baku melawannya kan bukan yang negatif, yang positif. Memang ada baku melawan, memang ada pertengkaran yang positif. Ada. Yang contohnya hati. Contohnya seperti saya dengan Pak Sam. Kenapa? Itu contohnya kayaknya saya ngerasa nyaman, enak. Kenapa rasa nyaman kalau bertengkar? Nah, kita kan bertengkar bukan masalah negatif yang positif, Pak. Seperti apa itu? Sudah kelakar-kelakar tentang oh, kelakar. Iya. Tunggu, tunggu. Tadi pagi sudah sarapan belum? Sudah, Pak. Ini masih ada bekas. Coba kita lihat. Nah, ini makanan bibir hari ini. Luar biasa. Oke. Oke, Pak. Nah, Ibu, kita ke pindah ke Ibu nih. Iya, tadi. Ini lagi urus apa? Lagi ngurus selesaikan apa ini? Pegawai yang mau ambil rekomendasi pindah. Rekomendasi? Pindah wilayah kerja. Dari mana ke mana dia? Dari, masuk kah atau keluar kah? Masuk. Dari itu pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Dari pemerintah salah satu kabupaten ke masuk ke pemerintah kota. Tua. Sementara Ibu yang proses hari ini ya. Beda nih terkait dengan lain deh. Begitu. Makanan saja setelah siap. Namanya siapa, Ibu? Namanya Nona. Tunggu dulu. Nona, Ibu, Nyonya atau Nona apa? Nona dong. Nona. Hah? Nona. Belum. Waduh. Mungkin ada yang jomblo. Calonnya ada mungkin? Enggak ada. Oke, kita tinggalkan itu. Sekarang lagi bikin apa nih? Seru banget kelihatan. Ini lagi bikin pertambangan teknisnya berkala. Berkala, berkala maksudnya apa nih? Penonton kita di luar kan ada yang SMA, ada yang ini. Jadi mereka tidak tahu ini berkala ini apa maksudnya. Berkala ini penambahan gaji setiap 2 tahun sekali. Oh. Jadi bagi? Bagi PNS. Oh, bagi PNS. Ya. Setiap 2 tahun sekali. Ada penambahan gaji. Ya. Oh, begitu. Jadi aturannya memang ada ya? Ada. Nah ini buat apa nih? Yang dibuat ini apa nih? Jadi apanya? Ini sebelum kenaikan gaji berkalanya itu diberikan, iya. Oke. Kita bikin pertimbangan teknis berdasarkan kehadiran. Berdasarkan kedisiplinan, ya, kehadiran. Dari daftar hadirnya. Oh. Rajin tidak. Gimana kalau dia malas? Oh, kalau malas berarti berkalanya depending. Betul sekali, Pak. Artinya relatif lebih rajin ya selama ini pegawainya. Alhamdulillah. Ada peningkatan? Meningkat sedikit ya. Iya, tapi kalau mau bilang yang pemalas sama yang rajin, 90% lah. Jadi rajin. 10%-nya pemalas, 90%-nya rajin. Ya, kalau yang malas yang biasa kan ada ini. Iya, pasti ada alasan. Cara pemberian pertimbangan teknis yang dinilai apa? Ada beberapa poin sih. Mm-hmm. Tapi itu saya lupa, Pak. Oke. Di dalam pertemuan itu ada. Ya, begitulah. Oke deh. Namanya tadi siapa? Nining Kabalmai. Oke, ucapannya kepada teman-teman di rumah, silakan. Ini kan berhubung sudah mau tes CPNS buat teman-teman yang lagi nonton vlog ini, yang mungkin belum yang bercita-cita yang untuk bergabung bersama kami di pemerintahan Kota Tua, tetap semangat. Doa dan ikhtiar itu perlu. Semoga sukses lah. Semoga bisa bergabung dengan pemerintah. Semoga lulus ya. Ya, amin. Gitu. Terima kasih. Kita pindah ke salah seorang yang masih kelihatan sibuk sekali. Namanya siapa, Bang? Hai, Haider namanya. Siapa? Haider. 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 Harus banget ya pakai hai ya? Iya, harus pakai. Harus pakai ya. Iya. Okay. Nih, kalau nggak pakai H berarti Aider. Mas Aider, Mas Aidernya lagi ngapain ini dia? Ini lagi nyiapin. Kelihatan sibuk banget. Pengumuman buat. Pengumuman buat? Seleksi CPNS. Wow, ini kayak menarik deh. Pengumuman iya, buat. Iya, jadi udah dirilis oleh Menpan tentang jadwal. Mm-mm. Seleksi CPNS nanti, Bang Sami. Oke deh. Jadi teman-teman di rumah yang penasaran kapan sih penerimaan yang pastinya rencana dirilis pengumuman. Pengumumannya. Oke, nanti penerimanya mungkin dijadwalkan ya. Iya, dijadwalkan. Ya, artinya pengumuman formasinya ya. Formasinya tanggal 14. Insyaallah Kota Tua dapat formasi tahun ini enggak? Insya Allah ada, Bang. Oke deh ya, syukurlah kalau gitu ya, berapapun formasinya ya.
Jadi ditunggu aja. Oke, ya kawan-kawan yang pastinya sekalian. Kawan-kawan di rumah harus nyiapin diri sebisa mungkin biar menghadapi seleksi CPNS nanti, karena CAT itu aduh sangat berbahaya ya. TU, TWK sama TKP itu gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Ibaratnya kayak malaikat Jibril. Oke deh. Nah, kita tinggalkan header, inilah header dia. Tadi kita sudah bincang-bincang dengan Nini. Iya, ini kayaknya dia masih sibuk apa ini? Ibu lagi sibuk apa? Lagi sibuk register ini, KPK Karis Karsnya. KPK apa? Kartu pegawai. Kartu pegawai. Terus? Sama kartu suami dan kartu istri. Kartu suami dengan kartu istri. Oke deh. Coba kita lihat KPK-nya kayak gimana, kartu pegawainya kayak gimana. Kita lihat ya, tunggu ya. Kita lihat kartu pegawainya kayak gini. Ini mungkin ditutupin dengan tangan aja ya fotonya. Fotonya. Misalnya ya, oh ini modelnya kayak gini, ada foto dan semacamnya ya. Itu tahun ini berapa KPK yang sudah di ACC? 166. 166 PNS. 66 PNS. Kalau kartu suaminya sebanyak. Ini di setiap urusan kepegawaian itu mereka menggunakan KPK ya? Iya. Misalnya, urus apa? Kenaikan pangkat. Terus? Pensiun mungkin? Pensiun. Oh iya ya. Jadi memang sangat penting ya? Penting sekali untuk. Berarti ini sudah siap dibagi ya? Ini sudah disortir. Iya, diregister dulu. Diregister dulu baru? Siap dibagi. Siap dibagi, oke deh. Namanya siapa? Nama saya Rahmawati Darman. Dipanggil? Biasa dipanggil Ibu Ondeng. Dipanggil? Ibu Ondeng. Ibu Ondeng. Kenapa orang manggil Ondeng? Gak tahu. Oke deh, terima kasih. Nah, kita pindah ke ini. Ini lagi apa? Namanya siapa? Vivi, Pak. Vivi? Ayo. Lagi bikin apa nih, Vivi? Lagi lihat berkala yang mau dibuat. Berkala. Oh, berarti tadi dari Nining pindah ke sini ya? Okay.